Ikut semarakan konser Blackpink di Stadion Utama Gelora Bung Karno, istri Raffi Ahmad menyita perhatian publik. Rumahnya Nagita Slavina turut menyaksikan konser bertajuk Blackpink World Tour in Jakarta itu di hari pertama, Sabtu 11 Maret 2023. Nagita Slavina bahkan bisa masuk SUGBK bersama rombongan dengan menggunakan mobil pribadi. Tak sendiri, Ibunda Rafathar itu juga membawa beberapa pengawal khusus. Sontak saja, hal tersebut pun menyita perhatian para Blink hingga sempat mengira jika itu merupakan rombongan presiden. Akan tetapi, demi mendapat kenyamanan saat konser, harga yang harus dikeluarkan istri Raffi Ahmad itu pun tak sedikit. Dikutip dari Tribun Style, Senin 13 Maret 2023, ternyata Nagita Slavina memborong banyak tiket untuk dibagikan ke teman-temannya. Ia diketahui memborong sebanyak 20 tiket untuk bagian platinum. Diketahui satu kursi platinum itu dibanderol dengan harga Rp3.435.000. Wanita yang akrab disapa Gigi itu pun harus merogoh kocek sebanyak Rp68 juta untuk penonton aksi Lisa dan kawan-kawan. Hal tersebut rupanya dikuak oleh Melly Goeslaw yang juga turut menyaksikan konser Lisa, Jennie, Jisoo, dan Rose itu. Ternyata Melly merupakan salah satu orang yang mendapat tiket gratis dari Nagita Slavina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!